Yo, what's up guys, balik sama gue Fajar. Hari ini gue gak akan makan-makan, gue gak akan jalan-jalan kemana-mana, cuma diem di sini aja. Cuma tapi gue mau komentarin sesuatu yang lagi rame, yang lagi banyak banget diomongin orang di Instagram pastinya. Ada satu akun namanya Devi Andita, nama orangnya yang punya akun ini. Dia ini selalu curhat hal-hal pribadinya dia di Instagram guys. Jadi dia bikin video di Instagram cerita tentang kehidupan pribadi dan masalah pribadinya dia. Dan gue mau coba komentarin apa yang dia curhatin, dan gue belum pernah lihat sebelumnya, jadi gue pengen tahu dia bisa sampai terkenal ini tuh apa yang dia ceritain guys. Oke, mau tahu reaksi gue atau komentar gue setelah lihat videonya dia? Kita langsung aja lihat videonya guys. Enggak, gue udah kata putus apa enggak? Gue tanya sekali lagi, kita ada kata putus apa enggak? Gue pernah mutusin lo, emang gue pernah mutusin lo. Lo bilang kasih kesempatan buat gue, oke, gue kasih kesempatan buat lo. Iya. Nah, terus di situ posisi lo tuh lagi susah. Gua? Nah, gue kasih kesempatan dong karena gue kasihan sama lo, lo dipecat dari gawean. Waduh. Nah, terus kita putus ini lewat mana ya? Lewat mana yuk? Enggak sama gue. Enggak tahu. Lo pernah ngomong, coba SS kasih kirim ke gue. Oke, SS lo gak pernah ngomong, gak pernah apa main putus. Dia sama orang lain. Iyalah. Lo kira gue gak punya hati? Gue punya hati, gila lo ya. Gue tuh bukan Wonder Woman yang kuat. Oke, iya. Apa namanya ya? Apa namanya gue gak tahu. Gue juga punya hati kali. Kali. Gue tuh gak bisa main kuat-kuat aja. Iya. Lu tuh harusnya nih buat lo dulu. Ganti nih. Kalau misalkan Dio, kamu iya putus dari gue, lo ngomong dong deh, lo ternyata boros sama duit. Nah, gue kan bisa mikir tuh, bisa ubah sikap gue jadi yang lebih baik lagi atau enggak. Deh, perlu sikapnya ubah dong, enggak pakaiannya enggak seronok-seronok gitu. Ya gue bisa lah pakai kerudung buat lo demi lo. Enggak main putus-putus aja lo kira. Gampang mutusin orang. Lu kira apa namanya? Gimana? Lu mah gampang enak mutusin gue lah. Gue nih kalau misalkan gak terima gimana? Gimana? Karena gue udah ngeperjuangin lo demi apa namanya, mati-matian lah sebenarnya. Gak ada, gue ada-adain. Lu lihat Najib yang bermotor. Aduh, Najib siapa ya Najib? Kalau misalkan namanya setia, dia gue salut banget. Setianya dia. Gak ditanya deh pokoknya. Lu apaan? Motor gak punya. Gak punya motor lu. Gak ada, gue kelaperan. Kelaperan. Ya elah, ceweknya Dio Erlangga aja lah sini pepet sama Dio. Gue kalau ceweknya Dio Erlangga gak mau, ya Dionya elah sini. Gimana? Gimana? Gue takut. Ya elah, gak usah takut kali. Gue bukan jagoan. Gue enak aja gitu. Siap. Apa namanya lo gue? Mau ke ya elah selo. Gue sendiri deh. Sini pepet cowoknya Dio itu sama gue. Dio Erlangga. Kalau misalkan lo enggak mau ngasih tahu cewek lo anak mana, ya terpaksa gue yang cari tahu sendiri. Oh, siap. Ganti lagi video. Begitu saja lupa kasihmu. Sarang heo. Iya siap sarang heo. Aku gak bisa. Ih terlalu. Iya. Begitu saja lepaskan dirimu. Lepaskan dirimu. Ini kenapa begini ya? Sarang heo. Aduh bodoh. Ini gue kayaknya terkenal banget gitu. Terkenal. Iya gue padahal bukan artis, tapi gue banyak banget yang majang foto gue. Siap. Terus dimasukin ke selebgram gitu. Oh selebgram, siap. Padahal sih gue gak mau ya terkenal kayak begini. Banyak musuh dimana-mana, gila. Gue bukannya takut keluar, gue lagi ada di kampung. Oh siap. Ya, lo orang mah gak usah ngurusin hidup gue lah. Enggak, gak pengen gue. Emang gak ada gawean apa di rumah? Ngadu ayam kek. Ngadu ayam? Seenggaknya gitu, lo belajar dewasa dikit lah dari kesalahan. Siap. Masa orang gak salah minta maaf, ya lo mikir aja lah. Oh siap, fuck man. Oke.
itu kan baju gue yang beli kek. Tapi gue gak mau lah, lu katanya mau beliin buat gue, ke ternyata gue juga yang ngeluarin. Oh, lu beli baju ke rumah nyonya tunggu gue ya. Oh siap, oke, dicium main madu. Ganti lagi videonya nih. Mau apa dia nih? Iya. Ya gue sih gak dendam ya malu. Ya mungkin itu yang terbaik buat lo. Oke, siap. Oke lah, makasih. Siap, thank you. Sekebulannya. Iya. Lo sama gue, makasih. Aduh, dicium. Kalau orang minta sama siapa, udah guys, jadi begitu aja sih reaksi gue. Gue gak mau komentarin aku tuh, takutnya jadi malah gue ngata-ngatain dia, ini bahaya, mulut gue gak ya. Jadi ya kalian nonton sendiri aja lah, di YouTube udah banyak banget video yang dia curhat, yang dia upload di Instagramnya. Oke guys, pokoknya ya jangan sampai ngata-ngatain lah guys, belum tentu kita lebih baik dari dia. Nonton video gue selanjutnya, jangan lupa di like, comment, and subscribe channel Mas Mel Project. Oke? Okay? See you on the next video, guys. Nice.